Berita dari Equestria Bagian Utara, Yang Mulia. Apa itu? Singkatnya, hamba katakan hal itu sudah kembali. Cari Ratu Kenden dan Shining Armor. Baiklah, Yang Mulia. Twilightku sayang, kau harus datang ke Canterlot secepatnya. Poni kecilku, apa makna persahabatan? Kini ku tahu sejak berteman, petualangan, keikhlasan, setia dan tabah, berbuat baik, mudah sahaja, magis membuat sempurna. Ini poni kecilku, kalian adalah sahabatku. Aduh, di mana seluruh pulpenku? Tidak. Aku butuh buku sihir edisi 136. Di mana dia? Catatan kecil. Aku butuh beberapa catatan kecil. Spike, aku ingin kau mengetesku. Tes aku dengan semua yang pernah aku pelajari. Semuanya. Kartunya tidak akan cukup. Twilight, tenanglah. Cuma sekedar tes. Cuma tes? Cuma tes? Putri Celestia akan memberiku ujian dan kau memintaku untuk tenang karena itu cuma tes? Iya. Aku pikir kau sudah mempersiapkannya dengan baik. Apa kau yakin tidak ingin aku pergi? Iya. Putri Kaiden dan Shining Armor sudah ada di sana. Yang lainnya akan segera bergabung. Sihir kerajaan ini sangat kuat. Tidak mungkin terpatahkan kembali saudariku. Dia akan berhasil dengan tugasnya. Dan ketika dia berhasil, kita akan tahu bahwa dia sudah siap. Percayalah, saudariku. Apa Anda ingin memberiku ujian? Aku sudah bawa pulpen sendiri dan juga beberapa kertas. Maaf. Kali ini tesnya berbeda. Kerajaan Kristal telah kembali. Kerajaan Kristal? Maafkan aku. Aku tidak pernah membacanya di buku manapun. Tidak akan ada. Hanya sedikit yang mengetahuinya. Pengetahuanku mengenai kerajaan ini sangat terbatas. Satu hal yang aku ketahui, kerajaan itu memiliki sihir yang kuat. 1000 tahun yang lalu, Raja Sombra, seekor unicorn yang hatinya sedingin malam, mengambil alih kerajaan Kristal. Akhirnya dia dapat digulingkan. Dia berubah menjadi bayangan dan dibuang ke kutub selatan. Namun hal itu terjadi sebelum dia mengutuk kerajaannya. Sebuah kutukan yang mengakibatkan hilang ke udara. Jika kerajaan itu dipenuhi harapan dan cinta, kerajaan itu dapat menjadi seindah Equestria. Namun jika dipenuhi ketakutan, aku meminta pertolonganmu untuk menyelamatkan kerajaan itu. Ratu ingin aku melindungi sebuah kerajaan? Iya, seperti yang kuutarakan sebelumnya. Sebuah ujian yang berbeda. Bagaimana aku harus memulai? Bergabung bersama Putri Kaiden dan Shining Armor di Kerajaan Kristal. Saudaraku ada di sana. Iya, dan teman-teman Fonipil yang lainnya. Aku percaya kau akan berhasil. Dan jika kau melakukannya, aku tahu kau akan siap untuk naik level pelajaran yang lebih tinggi. Tapi kalau aku gagal?
Tidak akan. Tapi kalau... Tidak akan. Tapi Twilight, pada akhirnya haruslah kau sendiri yang menemani Putri Kaden dan Shining Armor yang melakukan apa yang dibutuhkan untuk melindungi kerajaan. Apa kau mengerti? Baiklah. Pergilah, tidak ada waktu untuk kalah. Twilight, cepat sekali. Biar aku tebak, kau dapat nilai sempurna. A minus, B plus. Twilight, apakah kau gagal? Ku siapkan yang terbaik, meski aku sangat mampu. Aku tahu banyak cara, tapi tidak kali ini. Menerbangkan itu hal kecil, matematika mudah saja. Akar kuadrat dari 546 adalah 23, 36, 42, 89, 10, 9. Dia benar. Ku lewati ujian pertemanan, tapi tidak kali ini. Berhasil atau gagal, ku tak yakin. Ya tak yakin. Aku pintar, aku sigap, aku tulus. Dia tulus. Oh, banyak hal ku lewati, besar kecil ku jalani. Oh, ku tak siap. Dia tak siap. Oh, ku tak siap. Dia tak siap. Ku tak siap kali ini. Bersiap untuk apa? Twilight! Apa kau berhasil? Apa kita akan merayakan kebahagiaanmu bersama Putri Celestia? Belum! Karena kita semua akan pergi ke Kerajaan Krista! Kerajaan Krista? Banyak shell yang kita kemasi. Aku tidak berkata apa-apa. Sini! Ayo sini! Twilight! Shining Armor! Twilight, akhirnya kau kemari. Sebaiknya kita pergi. Banyak hal yang benar-benar tidak ingin kita temui saat gelap. Hal apa itu? Sederhananya kita katakan kerajaan. Bukankah itu yang sudah kembali? Sesuatu terus mencoba untuk masuk. Kami berpikir itu adalah Raja Unicorn yang telah mengutuk tempat itu. Tapi Putri Celestia bilang beliau mengirimku ke sini untuk melindungi kerajaan. Kalau Raja Sombra tidak dapat masuk, pasti sudah terlindungi. Itu salah satunya, kan? Kita harus segera menuju Kerajaan Kristal. Sekarang! Sampai. Apa semua baik-baik saja? Iya. Oh tidak, Shining Armor, tandukmu. Sungguh indah, sangat indah. Aku tidak dapat berkata apapun.
Fokus, Rarity. Di sini kita untuk membantu Twilight, bukan mengagumi pemandangannya. Aku tidak melihat apa masalahnya. Terlihat sama saja seperti kastil tua yang lainnya. Kastil tua? Apakah kau lupa? Lihatlah sihirnya. Sangat lucu. Tepuk kukumu dan sedikit bergoyang. Suatu hari kita butuh untuk bersama ketika takdir Equestria sedang tidak seimbang. Apa kau baik-baik saja? Cadence dapat menggunakan sihirnya untuk membagikan cinta dan cahaya. Sepertinya hal itu yang melindungi kerajaan ini. Tapi dia tidak pernah tidur, jarang makan. Aku ingin membantunya, tapi mantra perlindunganku hanya mampu menjaga Raja Sombra. Tidak apa-apa, Shining Armor. Aku baik-baik saja. Dia tidak baik-baik saja. Hal ini tidak dapat terjadi terus-menerus. Dan jika sihirnya habis, kau tahu apa yang menunggu untuk terjadi di luar sana. Karena itulah kami di sini. Itu sebabnya kami di sini. Mm-hmm. Karena Cadence telah memberikan seluruh kekuatannya agar mantranya ampuh, dan aku terus mengawasi agar tidak terjadi masalah yang lebih besar. Kami belum mendapatkan informasi dari para kuda poni kristal. Para kuda poni kristal? Ada kuda poni kristal? Silahkan lanjutkan. Tapi kami tahu salah satu dari mereka tahu bagaimana menjaga kerajaan ini tanpa menggunakan kekuatan sihir Cadence. Sebuah penelitian. Apa? Pasti ini bagian dari ujianku. Mengumpulkan informasi dari para kuda poni kristal dan menyampaikannya padamu. Itu bagus sekali. Aku suka sekali penelitian. Iya, siapa yang tidak suka? Biar aku tepat ya, Spike. Fluttershy, Rarity. Jangan khawatir, kakak. Aku ambil alih dalam hal ini, ya. Apa kau yakin? Benar-benar yakin? Maafkan aku. Aku harap aku dapat membantumu. Tapi aku tidak ingat apa-apa karena kekuatan Raja Sombra. Dan aku pun tidak ingat apapun mengenai apa yang sudah dia lakukan pada kami. Mantra Raja Sombra membuat lapisannya tidak terlihat, mengkilap. Apakah kami benar-benar telah pergi selama ribuan tahun? Iya. Aku merasa hal itu baru saja terjadi kemarin. Kalau kau ingat sesuatu, walaupun itu sangat kecil? Tentu saja. Benar-benar gagal total. Mungkin yang lain bisa memberitahu kita. Bagaimana cara melindungi kerajaan? Apa kau tahu sesuatu tentang itu? Bagaimana aku membantumu? Sungguh. Ayolah, kau pasti tahu sesuatu. Tapi aku tidak punya informasi apapun. Permisi. Halo, aku cuma penasaran. Tidak apa-apa, kalian semua terlihat sangat sibuk. Waktunya untuk mengumpulkan informasi. Hanya saja terasa ada sesuatu yang hilang. Aku tahu, ini memang terlihat sama, tapi tidak terasa sama. Karena memang berbeda. Mata-mata! Mata-mata? Bagaimana mereka bisa tahu? Pasti mereka menyadari kacamata gelapku. Melihat dalam gelap. Dan jika kau menegakkan bulu tengkukmu, warnanya akan terlihat seperti pelangi. Tidakkah aku terlihat keren? Cantik sekali. Sejauh ini aku tidak dapat apa-apa. Aku pun sama. Penyamaranku terbongkar. Aku ulangi, penyamaranku terbongkar. Baiklah. Maaf, Twilight. Para kuda poni kristal ini sepertinya memiliki amnesia yang sama. Yang dapat aku ketahui hanyalah mengenai perpustakaan. Sebuah perpustakaan? Kenapa kau tidak mengatakannya? Baru saja aku mengatakannya. Aku tidak tahu. Tidak ada kata-kata di dalamnya. Ada yang bisa aku bantu? Ya, kami mencari sebuah buku. Kami punya banyak buku di sini. Kau pasti memilikinya.
Kami mencari sebuah buku sejarah yang bisa memberitahu kita mengenai bagaimana kerajaan ini dapat melindungi dirinya sendiri. Baiklah, tentu. Sejarah, sejarah. Oh, iya. Boleh tahu di mana letaknya? Aku tidak dapat mengingatnya. Aku tidak yakin. Aku baru bekerja di sini. Kita coba lihat-lihat dulu. Aku yakin kita dapat melakukannya. Beritahu aku jika kau menemukan sesuatu. Aku menyukainya. Katanya mereka terkena mantra yang dapat membuat lupa. Bukan, 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 bukan. Ya! Sejarah Kerajaan Kristal. Aku harap buku ini bisa memberikan jawabannya. Sebuah pekan raya kristal. Tradisi tersebut diperkenalkan pertama kali oleh putri kalian dan menjadikan tradisi penting tahunan. Kegiatan ini dilakukan setiap tahun untuk memperbarui kekuatan cinta dan menyatukan kerajaan supaya dapat terhindar dari bahaya. Aku dan teman-temanku dapat melakukannya bersama. Semua informasi yang kita butuhkan ada di sini. Hal itu terdengar menjanjikan. Kita akan segera melakukannya. Ayo Spike, kita harus menyiapkan pekan raya kristal. Putri Cadence perlu bantuan. Sihirnya tidak tuk selamanya. Kita pasti bisa asalkan bekerja sama. Lakukan yang benar, tunjukkan pada dunia. Kita selamatkan sejarah kristal poni. Suka beradu tombak, bendera berwarna-warni. Sun Crystal Berry, mereka punya biri-biri mungil. Oh, lakukan yang benar, tunjukkan pada dunia. Kita selamatkan sejarah kristal poni. Terompet kristal yang merdu, semua poni meniupnya. Dan lagu kerajaan kristal bisa kau pelajari. Oh, lakukan yang benar, tunjukkan pada dunia. Yuk selamatkan sejarah. Oh, kristal poni. Ini sangat hebat. Aku tidak akan bisa melakukannya tanpa kalian. Pemeriksaan terakhir untuk memastikan segala sesuatu sudah siap dan festival pun bisa dimulai. Ini untuk apa? Halaman terakhir mengatakan bahwa hati kristal merupakan bagian terpenting dalam pekan raya. Jadi, aku memutuskan untuk memotongnya. Bagus, Tuai. Sepertinya kita sudah siap melaksanakan pekan rayanya. Banyak permainan dan kerajinan di sini. Hati kristal berada di dekat Tuan Putri. Apa dia mengatakan hati kristal? Apa itu? Apa itu? Wow. Kita berhasil, benar kan? Pasti semua merasakan cinta dan persatuan sekarang. Mau makan sesuatu? Apa yang sedang kau pikirkan? Kue pai beri kerajaan kristal atau mungkin jagung di tongkat kristal? Ada apa dengan para kuda poni itu? Melihat semua ini, aku merasa bahwa aku mengingat sesuatu. Sesuatu sebelum raja...
Aku juga. Hati kristal. Apa mereka benar-benar memilikinya? Tentu saja. Oh. Tidak mungkin mengadakan pekan raya kristal tanpa adanya hati kristal, kan? Tentu saja kau tidak bisa. Tujuan utama dari pekan raya kristal adalah untuk meningkatkan semangat para kuda poni, sehingga mereka dapat memberikan kekuatan pada hati kristal untuk melindungi kerajaan. Aku benar-benar kerja di perpustakaan. Apa maksudnya dengan hati yang kuat? Aku tidak percaya kalian telah menemukannya. Raja Sombra mengatakan bahwa ia telah menyembunyikannya, sehingga tidak akan ada yang menemukannya. Aku hanya berharap kita semua masih sekuat dulu. Gue semprong. Kenapa kau tidak? Aku pikir kita memiliki masalah. Aku tidak tahu bahwa kristal itu harus ada. Di sini tidak dikatakan bahwa para kuda poni memberikan kekuatan untuk hati kristal. Ada sebuah halaman yang hilang. Kenapa aku tidak sadar? Tidak apa-apa, Twilight. Twilight.